السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kita masuk kepada الحديث الرابع عشر، حديث yang ke-14. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والدارك لدينه المفارق للجماعة. حديث يدركه للإمام البخاري والإمام مسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نبي بسبدا tidak halal darah seorang muslim melainkan tiga perkara. Atau dalam riwayat yang satu lagi itu, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah rasulnya, kecuali kerana salah satu daripada tiga. Pertama, az-zayyibuz zani, orang yang sudah menikah, janda ke duda ke, ataupun yang belum janda dan belum duda, yang berzina. Satu. Kemudian membunuh orang dan meninggalkan agamanya, yang ketiga. Membunuh orang yang kedua dan meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jemaah. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan at-tariku lil Islam. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, lafaznya meninggalkan Islam. Ad-dariqul Islam juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dalam hadis Uthman anin Nabi, daripada Nabi: la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalas, tidak halal darah seorang muslim itu melainkan tiga perkara. Rajulun kafara ba'da islamihi, seorang yang kafir setelah Islam. Auzana ba'da ihsanih, ataupun berzina selepas ihsan, setelah kahwin. Au qatala nafsan bi ghairi nafsin, ataupun membunuh jiwa. Dalam riwayat Nasa'i, rajulun zana ba'da ihsanihi fa 'alayhi rajmu. Dalam riwayat Imam Nasa'i digambar orang yang berzina ba'da ihsanihi, lepas dia kahwin, fa'alaihi rajmu, ke atasnya wajib rejam. Au qatala 'amdan, atau membunuh secara sengaja, fa'alaihi alqawat, maka wajib ke atasnya siksa.
أو ارتد بعد إسلامه dan murtad lepas Islam, فعليه القتل, maka wajib atasnya dibunuh. وقد روي هذا المعنى عن النبي من رواية ابن عباس, juga diluatkan makna yang sama daripada riwayat Ibn Abbas daripada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah juga dan Anas. وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم, kami dah sebutkan hadis Anas yang lalu. وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال, dan tafsir kepada tiga yang dikatakan ciri-ciri yang tadi itu, هي حق الإسلام الذي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Itu hak-hak Islam yang yustabahu biha dam, yang boleh untuk ditumpahkan darah itu bagi orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wal qatlu bi kulli wahidatin min hadhihi al-qisar al-thalas muttafaqun alaihi bain al-muslimin. Dan kita tahu bahawasanya seorang yang mengucapkan syahadah masuk Islam, maka dia punya darah itu terpelihara oleh agama. Darahnya tidak boleh diumpahkan dengan sesuka hati. Tetapi dalam hadis ni nak bagi tahu boleh dalam tiga keadaan. Pertama yang tadi itu, orang yang dah kahwin tapi berzina. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya yang telah bercerai daripada jamaah. Itu jamaah kaum muslimin. Jadi yang pertama, ciri-ciri yang boleh ataupun yang dihalalkan darahnya ialah zina ataupun sayyibu, orang yang telah berkahwin dan berzina. Zana sayyib. Maka telah ijma' para muslimun, iaitu para pelaku Islam, bahawasanya hadnya ialah rajam. Hatta yamut, sampailah dia mati. Hukuman hadnya ialah rajam, hudud. Dalam Islam, kita ada hukum jenayah Islam yang dalamnya ada tiga. Satu hudud, yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir. Hudud ialah undang-undang yang tertentu kepada beberapa perkara yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Zina, liwat, zina, apa nama, murtad, mencuri, memberontak. Jadi itu semua masuk dalam hukuman had, hudud. Hudud itu had Allah. Allah telah tentukan di mana hukuman hudud, tak ada siapa yang boleh ampunkan melainkan Allah Azza wa Jal. Hukuman hudud, tidak ada siapa yang boleh ampun. Hatta raja sekalipun dia tak boleh mengampunkan dosa-dosa yang masuk di bawah kategori undang-undang hudud, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana Allah telah menentukan hukuman itu wajib dijalankan, maka dijalankan. Tak ada siapa pun berhak untuk menanggung, tak mau melaksanakannya ataupun mengungkapkan kepada undang-undang yang lain. Yang kedua, qisas. Qisas, balas balik apa yang telah dilakukan oleh seorang yang melakukan jenayah kepada seseorang itu, maka dibalas serupa dengan apa yang telah dilakukan. Yang itu ada kemaafan kalau sekiranya keluarga mangsa memaafkan dia dan hanya dikenakan apa nama denda. Ya. Yang ketiga, ta'zir, iaitu undang-undang yang kerajaan boleh berfikir dan kerajaan boleh berijtihad nak menentukan hukuman apa yang sesuai. Itu ta'zir. Jadi ta'zir dia lebih luas. Apa-apa saja kesalahan yang kerajaan telah menentukan ianya suatu kesalahan, maka dia boleh didenda di bawah ta'zir. Kemudian itu terpulang daripada ijtihad pemerintah. Hudud hanya dua tiga perkara yang disebutkan Quran. Qisas, membalas atau membalas kecederaan yang dilakukan. Dan ta'zir ialah apa-apa saja undang-undang yang difikirkan oleh kerajaan sesuai. Dan hudud, kalau sekiranya tak dapat dilaksanakan oleh kerana tidak cukup syarat-syarat ataupun ada halangan-halangan yang menyebabkan dia tak dapat dilaksanakan, maka dia boleh bertukar kepada ta'zir. Tapi ta'zir tak boleh tukar pada pandai, guna hudud lah. Hudud boleh tukar kepada ta'zir.
Kalau sekiranya tak cukup saksi, dia menuduh orang berzina itu ada qada. Tapi kalau apa nama dia menuduh dan tidak cukup saksi, ataupun orang yang dituduh itu ada keraguan dalam saksi-saksi yang dibawa, maka boleh ditukar kepada undang-undang ta'zir. Tapi hudud itu tak boleh tukar, dan kisas juga sepatutnya itu hak kepada keluarga mangsa. Kisas juga tidak berhak oleh kerajaan menentukan apa-apa. Dan Nabi SAW telah pun berajar Ma'is dan wanita Ghamidiyah. Ma'is dan wanita Ghamidiyah yang disebut dalam Sahih Muslim. Dan dalam Al-Quran ada satu ayat yang telah dinasahkan hukumnya, telah dinasahkan lafaznya, iaitu wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-badda nakalan min Allah wallahu azizun hakim, yang diriwayatkan daripada hadis Ibnu Mas'ud oleh Abdul Razzaq dan telah disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan disepersetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi ada satu ayat Quran yang telah dimansuhkan lafaznya yang berbunyi wa syaikhu wa syaikha, orang tua lelaki dan orang tua perempuan, ataupun orang yang telah pun berkahwin di kalangan lelaki dan wa syaikhatu perempuan. Iza zanaya, kalau dua-duanya berzina, farjumuhuma al-badda, maka kejarlah dia, kejarlah kedua-duanya, nakalan min Allah, sebagai balasan daripada Allah, wallahu azizun hakim. Wa qad istanbaha Ibnu Abbas ar-rajma min al-Qur'an min qawlihi ta'ala, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah pun mengistinbatkan hukum rajam daripada Al-Qur'an. Dia mengeluarkan hukum rajam ke Quran, maka dia baca ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an katir. Surah Maidah ayat 15. Wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasuluna, rasul kami, yubayyin lakum, yang menjelaskan kepada kamu banyak mimma kuntum tukhfun, banyak yang diceritakan kepada kamu tapi yang kamu duduk sembunyikan kepada pokok-pokok yang bunyi ini. Dia menyembunyikan kitab, maksudnya dia tak beritahu ada hukum rajam tapi dia kata tak ada hukum rajam. Itu ahli kitab. Memang runtuh tufuna minal kitab, yang mana yang kamu sembunyikan dalam kitab. Wa ya'fu an kithir. Qala faman kafara bil rajni, kata Ibnu Abbas, siapa yang mengkufuri hukum rajam, faqad kafara bil Quran, maka dia telah mengkufuri Al-Quran. Min haythu la ya'tasib, daripada jalan yang dia tak sangka-sangka rukunnya telah kufur. Wa thumma tala hadhihi al-ayah, kemudian dia membacakan ayat itu. Wa qad kana rajmu mimma yakhfur, adalah yang disembunyikan salah satunya oleh pokok Yahudi kita ialah hukuman rajam, maka mereka sembunyikan tak beritahu orang, iaitu dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Al-Hakim. Wa qala sahihul isnad. Wa yustanbatu aidan min qawlihi ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu ila qawlihi wa an yahkum bainahum bima anzalallah. Juga Ibnu Abbas mengambil hukum rajam itu daripada ayat Allah yang lain dari surah Maidah 44-49. Inna anzalna at-Taurat, kami telah turunkan at-Taurat, fiha hudan wa nurun, dalamnya petunjuk dan cahaya, yahkumu bihan nabiyyun, yang telah menjadi suatu, para nabi telah berhukum dengannya, allazina aslamu lillazina hadu. Sampailah kata-kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, wa anihkum, dan hukumlah di antara kamu itu dengan hukuman yang telah diturunkan oleh Allah. وقال الزهري بلغنا أنها نزلت في اليهوديين لدين رجمهما النبي قال إني أحكم بما في التوراة. Kata Imam Zuhri, telah sampai kepada kami bahwasanya ayat ini turun kepada dua orang Yahudi yang telah dihukum rajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
قال kata Nabi inni ahkum bima fit tawrat, aku telah berhukum dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa amara bima farujima, dan diperintahkan kedua-duanya. Farujima maka direjamlah kedua-duanya. Jadi hukuman rejam diambil daripada ayat Quran, daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang kitab. Dia tak sebut secara jelas, tapi yang disebutkan secara jelas yang kita sebut wa syekhatu wa syekhah, wa syekhu wa syekhatu tu tadi. Orang yang tua lelaki dan perempuan yang bila mereka berzina tu farjumuhuma, maka rejamlah kedua-duanya. Wa ruwiya min hadis Jabir qissah Khuraj bin Yahudiyyin wa fi hadithihi qala fa anzala Allah فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَىٰ قَوْلِي وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Telah diriwayatkan daripada Jabir juga kisah rejaman dua orang Yahudi itu, dan dalam hadis itu menyebutkan surah Maidah 42, turunlah ayat وَإِنْ حَكَمْتَ, apabila kamu berhukum, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, maka hukumlah mereka dengan keadilan. Jadi itu daripada ayat Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada permulaannya mengarahkan ataupun memerintahkan untuk mengurung perempuan-perempuan yang berzina sehinggalah mereka itu mati. Aw yaj'alallahu lahunna sabil, ataupun sehinggalah Allah menentukan apa jalan yang terbaik untuk menghukum mereka ni, perempuan-perempuan yang berzina. Maka pada awalnya hukumannya maka dikurung sehinggalah dia mati. Summa ja'alallahu lahunna sabila, kemudian Allah menunjukkan jalan iaitu apa yang perlu dilakukan. Dalam sahih Muslim daripada Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil-bikri جلد مئة وتغريب عام وذيب بالذيب جلد مئة ورجل. Kata Nabi dalam hadis daripada Ubadah, khudu anni, ambilkan daripada ku, ambilkan daripada ku, iaitu hukuman bagi perempuan yang rejam dulu, yang berzina. Pada awalnya hanya Allah kata, Allah suruh kurung sehingga mati atau sehingga Allah menunjukkan jalan. Maka Nabi kata satu dalam hadis Muslim, jadi itu ambillah daripada itu, itu hukuman baru ni, rajam. Waqad ja'ala Allahu lahunna sabila, dan Nabi kata Allah dah tunjukkan aku jalannya, iaitu al-bikru bil-bikri jildu mi'at. Orang yang bikru tu daril, atau orang yang tak kahwin lagi, maka jildu mi'at disebab 100. Kemudian yang sayyid pula disebab 100 dan rajam. Orang yang belum kahwin disebab 100. Orang yang dah kahwin disebab dan direjam. Sebab dulu baru rejam. Sebab 100 dan rejam sampai mati. Wa qad akhadha bi dhahiri hadha al-hadis, secara zahir hadis ini telah diambil oleh sebahagian para ulama. Wa awjab ujal al-thayyib mi'a dhumma rajamahuma ثم رجمه كما فعل علي في شراعة الهبدانية. Maka mereka mewajibkan bagi yang telah kahwin disebab 100 kali kemudian baru direjam, seperti juga dikatakan kama fa'ala Ali, seperti Ali telah melaksanakan kepada Shura'ah al-Hamdaniyah, seorang perempuan. Waqala jildatuha bikitabillah, kata Ali, aku menyebabnya dengan kitab Allah dan aku merejamnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yushiru ila anna kitab Allah fihi jildu zaniyaini min ghairi tafsir, dalam menunjukkan bahawasanya dalam Al-Quran menunjukkan jild disebab orang yang berzina itu tanpa tafsir, di antara yang dah kahwin dan yang belum kahwin. Tapi sunnah datang menceritakan tentang rajam al-zayyib, khasatan ma'astiqabihi minal Qur'ani aydan, dan diistimpakkan daripada Qur'an juga, seperti Ibn Abbas sebut tadi tu, surah tentang menceritakan tentang pokok Yahudi. Wa hadzal qawlu wal masyhur an Imam Ahmad, dan itu pandangan yang masyhur dari sisi Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Ishaq ibn Rahawi.
Bahwa qaul Hasan wa ta'ifatun min as-salaf, dan itulah pandangan Imam Al-Hasan dan juga sebahagian para ulama salaf. Iaitu yang belum kahwin disebat 100, yang dah kahwin disebat 100 dan dirjal. Kemudian sebahagian para ulama dia kata in kana sayyibani shaykhaini rajuma wa julida wa in kana shabbaini rujima bi ghairi jildin. Kata sebagian para ulama pula as-sayyiban, dua orang yang telah berkahwin, shaykhain dan dua rukun, rujima wa julida, dirjal dan disebat. Sebab dulu berjal dan mati dan disebat orang. Wa in kana shabbain, kalau dua-dua orang muda, rujima, direjam dan pun disebat bighairi jildin. Lianna zalb al-syaykh akhba, kerana kalau orang tua buat dosa itu lagi buruk. Kalau orang muda buat okey lah sebab dia muda. Kan? Bukan macam okey, tapi dah orang muda dah bersinar biasa lah. Tapi ni dah tua pun tak ingat dunia lah, dah ingat akhirat lah. Maka yang tua pun tak bersinar, akhirnya orang dah dekat disebat dan derjam. Haa, berpadan Tuhan. Laziyama bersinar. Dan khas-khasnya masalah zina. Wala qawlun Ubay bin Ka'ab, itu pandangan Ubay bin Ka'ab. Waruya'an bumatfu'an, diruakan daripada secara marfu' di Nusantara kepada Nabi. Wala yasihur rafa'ahu, tetapi kata Ibn Rajab al-Hanbali tidak sahih secara marfu'. Wawa riwayatun an Ahmad wa Isahi Aydan. Jadi dalam masalah rejab pun ada perbezaan ulama. Ada yang kata yang tadi tu, tapi yang famous pada waktu ini sekarang ni yang kita selalu dengar ialah orang yang belum kahwin maka disebat sepatut, dan orang yang dah kahwin direjam pulalah sampai mati. Dalam masalah pelaksanaan rejam itu pun ada khilaf ulama. Kita tak boleh pula nak kata kepada ulama yang menyatakan, katalah pada zaman sekarang ada ulama yang kata hukuman rejam tu mesti diteliti balik. Hukuman rejam mesti diteliti balik. Kita tak tahu apa maksud teliti tu. Sama ada nak teliti dari sudut pelaksanaan ke ataupun tak nak buat langsung ke, kita tak boleh kata dia turun-turun. Kita kata itulah kufur dengan Quran. Mana boleh. Tapi apa nama, oleh kerana orang sekarang ni dah macam semua ni dah jadi ulama, maka semua nak komen. Sampai bila masuk internet semua orang nak komen. Oh, dia ni lah dah terpengaruh dengan orientalis lah, apa benda lah. Masalah rejam ni pun pelaksanaan dia perlu khilaf ulama lagi. Dalam Quran telah dinasakhkan lafaznya, tapi Ibn Abbas kata apa? Ibn Abbas mengistimbatkan ayat yang menceritakan tentang pokok Yahudi yang menyimpan hukuman, menyimpan hukum-hukum Allah sebagainya antara rejam. Kemudian baru datangnya hadis Ubadah tadi tu. Hadis Ubadah pula kata, kata itu yang dah kahwin tu kena, atau syekhah yang tua kena disebat dan direjam. Tapi zaman sekarang kalau kita katalah masalah ni, katalah kena sebat dan kena rejam, maka sekarang orang mesti pelik pula sebab dia tak nak dengar pelik. Jadi masalah perasaan hukuman rejam itu ada perselisihan ulama. Katalah tiba-tiba pada zaman sekarang dia bukan mengkufuri undang-undang rejam tu, tapi katalah apa nama, pada waktu sekarang ni dia berfikir cara begini dan begini lebih sesuai. Kalau nak rejam tu kita rejam dalam komuniti yang apa nama, tak dilihat oleh ramai orang. Contoh ya, saya beri tahu. Kalau sebab kita boleh sebab depan ramai orang, katalah rejam ni kita nak ambil satu tempat yang khas, contoh. Jadi itu tertakluk lagi kepada istimbat ataupun kepada ijtihad para ulama. Pelaksanaannya tu, kalau di tengok di Saudi sebagainya, hukuman pacu tu di khalayak ramai. Dan sebenarnya hukuman hudud tu dibuat di khalayak ramai untuk memberi pengajaran. Tapi kalau sekiranya kita masih tidak mencukupi dari sudut apa orang kata, kemahiran ataupun kelengkapan yang sepatutnya, kemudian kita buat sekadar yang kita mampu, ini tu semua masih boleh diambil kira lagi. Yang pentingnya ianya ada Quran Sunnah, cuma pelaksanaan itu berbeza. Maka hadis Ubadah tadi tu ada yang ulama kita telah dinasakhkan dengan perbuatan Nabi SAW,
apabila Nabi menghukumkan maiz dengan Nabi merejak. Nabi tak sebab. Tapi hati Muslim tadi tu kata disebab dan direjak. Tapi bila Nabi buat kepada maiz dan wanita Amidia, Nabi rejak. Nabi tak sebab. Jadi pelaksanaan itu. Jadi ada yang kata hadis yang awal tadi itu dinasakhkan dengan hadis yang Nabi menghukumkan maiz tadi itu. Dan pada asalnya tadi dikurung wanita itu, dikurung sehingga nanti mati. Sehinggalah apa nama Allah menentukan cara. Jadi itu yang pertama. Yang kedua daripada hadis itu, wa amman nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi itu jiwa dengan jiwa, bunuh jiwa, bunuh wa. Maknahu anna al-mukallaf idha qatala nafsan bi ghairi haqqin 'amdan fa innahu yuqtal biha. Itu maknanya kalau sekiranya seorang mukallaf telah membunuh orang dengan tidak dengan hak atau sengaja, maka dia itu dibunuh. Faqad dalla al-Quran 'ala dhalika bi qawlihi, dan telah disebut dalam Al-Quran, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Telah disebut dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Dan telah kami tentukan, kami wajibkan ke atas mereka fiha anna nafsa bin nafsi. Kalau bunuh orang, maka hukum bunuh balas. Bunuh, bunuh balas. Bunuh dan bunuh balas. Macam-macam saja. Kalau dia dibunuh kawan itu dengan dia menikam perut, kena mati. Macam mana cara nak bunuh balas? Adakah nak tikam perut dia sampai dia mati? Kalau dia tak mati, pusing bagi hidup dia mati. Dah, sebabkan dah sekarang ini hukuman yang dipilih ialah pancung. Habis, pancung. Yang penting an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibunuh balik dengan jiwa. Yang penting mati, bunuh badan. Tapi kalau yang wal-aina bil-aini, mata dengan mata, itu boleh lagi, dia tak dihidup lagi. Kemudian dia tikam mata orang tu sampai buta, tikam balik mata. Itu sama lah. Kalau mata kiri, mata kiri. Kalau dia dikam mata kawan tu, dan mati kawan tu, hancur lah. Mati, hukuman mati. Tak payah lebih tolok mata dia. Kemudian ni wal-anfa bil-anfi, hidung ke hidung. Potong hidung apa, potong balik hidung dia. Wal-uzuna bil-uzun, dia telinga dia telinga. Wal-sinna bil-sinni, gigi ni ni. Patahkan gigi aku, kan aku patahkan gigi. Tolong balik. Wal juruha, dan apa juru mencederakan, kecederaan atau juru luka qisas, sama lah. Jadi itu yang dinamakan qisas. Tapi wa yustasna min umumi qawlihi an-nafsa bin-nafsi, tapi sebagai ulama dia bawa pengecualian tentang an-nafsa bin-nafsi. Pertama, pengecualian dia ialah kalau bapa bunuh anak. Kalau bapa bunuh anak, al-walidu ayyuqtala al-waladu ayyuqtala al-walidu walada. Bapa membunuh anak, maka jumhur kata la yuqtal bihi. Majoriti ulama kata tak dibunuh bapa itu. Dan telah sahih daripada Umar, diriwayatkan daripada Nabi min wujuhin muta'adidah, dan berbanyak jalan. Tetapi sanad-sanad itu ada diperbincangkan oleh ulama. Wa qala Malikun, kata Imam Malik, in ta'ammada qatalahu ta'ammadan la yashukku fihi misla an yarfa'hu fa innahu yuqtal bih wa in hadarahu bisayfin aw 'asa' lam yuqtal. Wa qala al-Bitti yamuru biqatlihi bi jami'i wujuhil 'amdi lil 'umumah. Kata Imam Malik, kalau sekiranya dia bunuh itu secara sengaja, la yashuku fihi, kalau tak ambil la yashuku, tak syak lagi dia memang sengaja nak bunuh seperti sembelih bapak dia, sembelih anak dia, maka fa'inah hukta bih. Kata Imam Malik, bapak dia juga dibunuh. Kalau bunuh sengaja, bapak dia dibunuh. Kalau bunuh tak sengaja, tak ada bunuh bapak dia. Itu kerinci Imam Malik.
Tapi dia tu lama dia kata bunuh lah macam mana cara pun, sengaja ke tak sengaja ke bapak tak dibunuh. Antaranya hadis Umar dari itu. Kemudian apa nama anak itu lah harta mak bapak. Anak tu harta mak bapak. Jadi kalau ada bapak bunuh anak dia, tak ada apa lah itu harta bapak dia. Kalau sekiranya dia membunuh dia dengan pedang atau asal tongkat lalu tak tak bunuh ya. Itu perbincangan itu istiak lah. Wakal ketika terbayar yaktul biqatlihi bijai mujila abdilil umumat. Kata sebagai para ulama, bunuh juga sejak sebab keumuman ayat an-nafsa bin nafsi. Tak kira lah bapa anak lah, hadap bapa lah. Maka dibunuh juga kerana keumuman. Pengecualian sebab yang kedua ialah al-hurru abdan, an yaqtul al-hurru abdan. Kalau orang yang merdeka dibunuh hamba, maka orang yang merdeka itu tidak dibunuh balas. Falaksaruna ala annahu la yuqtal bih. Banyak ulama yang kata tak dibunuh balik. Wa qad warada fi dhalika ahadithu fi asanidiha naqal. Banyak juga hadis yang cakap tentang isu itu, tapi banyaknya yang diperbincangkan juga sanad dia. Maksudnya sanad dia ada keraguan dan sebagainya lah. Wa qil yuqtal bi 'abdin ghairu hudud 'abdi. Ada pula yang kata kalau dia pergi bunuh hamba orang lain maka dia tak dibunuh. Ada pula yang kata kalau dia pergi bunuh hamba sendiri maka baru tak dibunuh. Kata ada yang kalau dia bunuh sendiri tak dibunuh, kalau dia bunuh hamba orang lain dia bunuh. Itu semua ialah ijtihad para ulama. Jadi pertama kita tak boleh nak menyalahkan mana-mana pandangan. Itu semua ijtihad para ulama. Dan kalau kita nak kata keumuman secara umum sekalipun, itu pun tidak ada masalah. Dalam sebagian hadis Samurah an Nabi, seperti hadis Samurah, man qatala 'abduhu qatalnahu wa man jada'ahu jada'nahu. Dalam sebagian riwayat Nabi sendiri menyatakan siapa yang membunuh hamba qatalnahu, kami akan bunuh dia. Dan siapa yang pergi potong hidung dia, kami akan potong hidung dia. Walaupun orang merdeka kepada orang yang hamba. Wa qata'ala fi Imam Ahmad, tapi riwayat itu Imam Ahmad tak terima. Imam Ahmad kata riwayat itu dhaif. Kemudian wa minha yaqtul al-muslim kafiran. Orang muslim yang membunuh orang kafir. Fa in kana harbiyan, kalau yang dibunuh itu kafir harbi, maka majoriti ulama menyatakan tidak ada khilaf kalangan ulama, tak payah bunuh orang silap pun. Tapi kalau sekiranya si kafir itu kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi Islam, ataupun kafir yang mustakman yang duduk dalam negara Islam bahkan membayar jizyah dan sebagainya, maka itu sebagai ulama majoriti kata tak dibunuh juga. Sebagai ulama kata bunuh juga. Ada beberapa perbincangan tentang hadis. Ada hadis yang kata Nabi membunuh seorang Nabi membunuh orang Islam yang telah membunuh orang kafir zimmi. Tapi hadis-hadis itu berlega dari sudut ianya mursal dan dhaif. Maka itu juga ada perbincangan yang panjang. Maka oleh kerana ianya suatu ijtihad, maka pada zaman sekarang, katalah ada orang Islam dibunuh orang kafir pada waktu sekarang, katalah ada ulama mengambil pendirian dia wajib dibunuh juga untuk menunjukkan keadilan Islam. Boleh tak kita kata dia dia mengkufuri Allah dan Rasul? Tak boleh. Dia tertakluk kepada ijtihad para ulama. Pada zaman sekarang, kalau kita nak kata orang yang bunuh orang kafir dan orang Islam itu tak dibunuh balik, dalam keadaan di mana orang kafir dah tak percaya lagi di Islam, orang kafir dimomok-momokkan Islam ni tak adil, tiba-tiba kita ni dia bunuh kawan tu, kita lepas orang Islam. Jadi di situ banyak pertimbangan yang kita kena fikir dari sudut syariah, dari sudut maqasid syariah, dari objektif syariah sebagainya. Walaupun kita kata tadi majoriti kata orang kafir yang bunuh orang Islam, yang bunuh orang kafir, orang Islam tu tak dibunuh, tetapi pelaksanaannya masih lagi tertakluk kepada ijtihad ulama semasa ulama pada zaman sekarang. Mungkin pada zaman itu dilihat dalam keadaan dia, zaman sekarang kita kena lihat zaman kita pula sekarang. Jadi dalam bab
hukuman hudud, hukuman besar dan ta'zir ni jangan duduk lebih-lebih yang tak henti duduk pergi ulat dalam internet. Duduk pergi ulat lawan-lawan dalam Facebook. Zaman sekarang lah orang tua ni tak ada dekat Facebook. Jadi debat ni budak-budak muda ni yang dah jadi ulama. Membuka je Facebook, ada berdebat bapak isu-isu orang ni. Sedangkan isu itu khilaf ulama banyak. Isu itu masih lagi terbuka kepada ijtihad. Kalau dah jelas yang disebut oleh Al-Quran sudah okey lah, tapi ini benda yang tak jelas. Al-Quran kata begini, tiba-tiba ada hadis kita lain sikit. Ayat itu datang perselisihan ulama dalam masalah ini. Wa minha ayyaqtul ar-rajulu ra'atan, antaranya pengecualian lagi seorang lelaki yang membunuh perempuan. Fa yuqtal biha bi ghairi khilaf, maka dibunuh tanpa khilaf. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qatala yahudiyan qatala jariyatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh seorang Yahudi kerana dibunuh seorang wanita. Walau bagaimanapun, di sana ada juga ulama yang kata kalau sekiranya lelaki bunuh perempuan, kalau lelaki itu bunuh perempuan, ia dibunuh ataupun sebaliknya. Kalau perempuan bunuh lelaki, perempuan itu tak dibunuh sebab dia perempuan. Itu juga masih lagi tertakluk juga kepada ijtihad para ulama juga. Tetapi dibincangkan dalam masalah ni lah, apa pengecualian-pengecualian. Jadi benda ni jika nak dilaksanakan, maka dia perlu perbincangan oleh para ulama dan juga hatta kita panggil pakar-pakar undang-undang pun mesti bincang sekali benda ni supaya kita mencapai sesuatu yang lebih mendekati kepada objektif untuk syariah, objektif syarak itu sendiri. Apa yang syarak nakkan? Jadi kalau sekiranya ia dikalahkan bagi orang awam yang tak terdedah oleh perselisihan ulama, bahkan rigid pula dengan satu pandangan, makin tak layak untuk berbincang dalam masalah hudud, masalah kisah. Jadi masalah jenayah syariah ni yang dibincang tu mesti orang yang pakar-pakar, bukan orang pergi jalan saja. Ini nak bincang bab hudud kan, bab hudud bukan senang-senang begitu saja. Hudud dia kena ada dia punya kaedahnya, ada dia punya caranya, ada dia punya kelengkapan, ada dia punya apa kemahiran ataupun kecekapan. Kita nak pancung kepala orang, tukang pancung tak dia? Nak potong tangan orang, dia pam, alah kena dekat sini, luka sikit, tak potong lagi sekali, kena dekat sini, tak potong-potong dia. Islam cakap ni mesti orang pakar. Katalah kita nak pancung kepala, dia terkiat-kiat, tanpa tak tahu nak buat kan, tak ada pengalaman lagi, memang tak ada kepakaran lah. Jadi rupu kena dalam badan, sakit kalau badan lah, putih pula dia punya tulang datang lah. Tapi kepala tak putus, bila kepala tak putus, kita mengiksa orang pun. Sedangkan yang dekat Mekah tu, yang tukar potong tu, memang dia punya keturunan, dia tukar pancun. Dan memang pakar pancun keluar, memang tepat yang dipotong. Itu kena kepakaran. Kalau kita tak ada kepakaran dalam bab tu, tak boleh buat lagi. Jadi banyak benda nak dibincang tentang apa nama kesesuaian untuk dibuat di khalayak ramai pula, mesti tempatnya sesuai, cari tempat dan mekanisme yang macam mana kita nak buat ni. Saat ni kita pancung belum sebenarnya semua serbu apa ya. Jadi itu semua benda yang teknikal. Benda-benda teknikal tu yang mesti kita juga mesti fikir secara menyeluruh supaya yang teknikal-teknikal itu tidak membawa kepada imej Islam besar. Yang masalahnya hukuman itu kita yakin dan memang wajib kita buat, tapi dari sudut pelaksanaan mesti pakar. Itu perlukan mungkin masuk dan sebagainya. Wa amma tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Yang ketiga Nabi kata tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah daripada jamaah. Yang dimaksudkan itu ialah meninggalkan Islam, murtad, tarakal Islam. Wa tadda anhu murtad wa fara jama'at al-muslimin, berpisah daripada jamaah kaum muslimin.
dan telah disebut secara hadis jelas hadis Uthman wa inna mastasnahu ma man yahilu damu min ahli syahadati bi i'tibar ma kana alayhi qadda ridda وحكم الإسلام لازم له بعدها ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام. Orang-orang yang dah murtad ini kita nakkan yustatab, minta mereka bertaubat dan kita minta mereka untuk kembali semula ke dalam Islam. وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من الإبادات اختلاف مشهور بين العلماء. Adapun seorang yang telah murtad bila kembali kepada Islam, mereka ada kena qada balik solat-solat yang lama-lama itu semua khilaf ulama. Itu ada perselisihan di kalangan ulama. Ada yang kata wajib qada, ada yang kata tak wajib qada setelah dia taubat sebagai habis lah. Jangan lalu-lalu. Wa aidan faqad yatruku dainahu wa yudinahu wa yufariqu al-jama'ah wa hum muqirrun bi shahadati wa yad'i al-islam kama idza jahada shay'an min arkan al-islam. أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي من بدل دينه فاقتلوه. Daripada hadis صحيح البخاري النبي menyatakan dari ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. Siapa yang menukar agamanya فاقتلوه maka bunuh dia. Dan tidak ada perbezaan ya antara lelaki dan wanita di sisi kebanyakan para ulama. Walaupun di sana ada ulama juga yang berpendapat kalau perempuan murtad tak dibunuh, kalau lelaki murtad dibunuh. Oh, punya bagus di Islam ni. Kata ulama saya punya nak ambil wanita lah. Sehingga ada yang berpendapat wanita tak kena hudud, wanita tak kena kisas, wanita tak kena bunuh bila murtad. Walau bagaimanapun, perempuan-perempuan ni kebanyakan tak faham Islam menjaga dia orang, tapi dia rasa Islam mumpung dia orang. Ada sebagian yang disebut la tuqtalul mar'atu idza irtaddat kama la tuqtalun nisaa'a li dari al-harbi fil harb. Tak dibunuh perempuan kalau dia murtad dan juga tak dibunuh perempuan kafir dalam negara harb dalam peperangan pun tak dibunuh. Wa inna ma tuqtal rijaluhum tapi yang dibunuh tu lelaki. Iaitu pandangan Abu Hanifah wa ashabuhu dan ashabnya. Dan kata-kata Nabi, orang yang meninggalkan agama dia dan berpisah daripada jemaah menunjukkan juga kalau dia balik-balik, dia bertaubat balik menunjukkan dia boleh diampunkan dan dia tidak dibunuh. Kalau dia kembali ke Islam, maka dia tak dibunuh. Kemudian masalah juga pelaksanaan kepada undang-undang ini yang telah kita nyatakan tadi itu yustatab, maka tidaklah bermaksud orang yang murtad itu terus dipanjut. Mesti ada yustatab, minta dia taubat. Yang minta dia taubat itu berapa lama? 3 hari ke, seminggu ke, sebulan ke, 2 bulan ke, setahun ke, itu semua ijtihad. Ijtihad pemerintah lagi. Jadi kita kalau sekiranya kerajaan, satu-satu kerajaan dia pergi undang-undang murtad dah ada, tapi dia bagi klos itu mesti bertaubat lebih kurang bagi masa 5 tahun. Boleh. Bagi sekolah kerajaan, bagi masuk dulu pusat pemulihan akidah dulu. Kalau dia degil dan sebagainya, maka dia dipancur ataupun dia dibunuh. Tapi itu bagi yang menzahirkan. Bagi yang tak menzahirkan, maka dia di sisi kita semua ni di Islam walaupun dia kafir dan sudut dalaman. Sebab mungkin dia syak pada Islam, dia tak percaya lagi pada Islam, dia kata puasa ni mengaruh je, dia kata solat ini buang masa kan? Maka dari sudut hatinya dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia di sisi Allah murtad kafir. Tapi dia tak menzahirkan ke orang lain, maka kita hukumnya masih Islam. Sebab kita menghukum keluaran, kita tidak menghukum dalam. Mati dia dalam keadaan itu, kita tanam dia dalam kubur Islam. Sebab kita tak tahu adakah dia dah murtad tidak, maka dia itu di sisi Allah lain. Kat kubur dia di sisi Allah lain. Kalau Allah Ta'ala dah ampun, dia dah ampun. Kalau Allah nak azab, dia dah azab. Dah murtad.
sama kesnya kalau dah dia kafir, tiba-tiba dia dalam hatinya dah yakin Islam dan dalam hatinya telah bulat puasanya tidak ada ilah berhadis sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, Islam dia. Cuma dia fikir lagi syaratnya dia mesti bagi tahu orang. Tapi tak ada bagi tahu. Mungkin keluarga bunuh nak bunuh dia yang menyebabkan dia terpaksa memendamkan perkara itu. Maka dia mati. Dia ditanam dengan cara orang kafir. Tetapi dia itu di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia Islam. Tapi kalau dah tahu dah, dia murtad. Tak mau Islam dah, mati dia pun dalam keadaan menghina Al-Quran dan Sunnah. Maka dia tu tak ditanam dalam kubur Islam. Dia tanam lain. Pergilah campur hutan mana tu. Sebab nak pergi bubuhkan jerat cina ke bubuh orang kafir, tak mau. Siapa tu orang Melayu? Dia tak nak kata orang Melayu. Dah ada tempat pergi campur kanan hutan. Sebab dia dah hutan, dia tak payah nak bubuh Islam. Sebab kita tak nak bubuh Islam, kita nak doa Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Al-Qur. Kita nak doakan keagunan kepada ahli kubur Islam. Dan kita dah ada kubur orang kafir, kita nak beritahu kenapa gembira kamu neraka. Maka sebab itu tak boleh ditanya orang kafir dan kubur Islam, orang Islam dan kubur kafir. Tapi pengecualian adalah kes-kes yang telah kita nyatakan tadi. Jadi, hukuman murtad itu tertakluk juga kepada pelaksanaannya, kepada ijtihad pemerintah dan ulama. Dalam sebagai riwayat daripada hadis Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nasa'i, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin qisat, tidak halal darah seorang Islam melainkan dengan tiga ciri. Zalim muhsan yurjam, orang yang berzina dan muhsan dirjam. Au yusalla wa yurfa min al-ard, atau warajulun qatala muta'ammidan fayuqtal, orang yang membunuh orang secara sengaja maka dibunuh. Warajulun yakhruju min al-islam, dan orang yang keluar dari Islam. Haraballahu wa rasuluhu, yang memerangi Allah dan memerangi rasulnya. Fayuqtal, dibunuh. Aw yusallabu, ataupun disalib. Aw yunfa min al-ard, dicampak dalam tempat ini. Orang murtad, hadis Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dibunuh ataupun disalib ataupun dicampak ke dalam gaung. Hadis ni ada penambahan. Keluar dari Islam memerangi Allah dan Rasul. Maka datang ijtihad ulama lagi. Siapa yang keluar Islam? Siapa yang keluar Islam tapi tak memerangi Allah dan Rasul, tak dibunuh. Siapa yang keluar Islam memerangi Allah dan Rasul dulu? Itu ijtihad dia. Ijtihad ulama. Sebab orang yang keluar Islam, dia tak menyerang Allah dan Rasul, bahkan dia tak mendakwahkan supaya orang Islam keluar Islam. Maka dia diri sendiri saja. Maka kita suruh dia bertaubat. Kalau dia tak ada, fikir cara lain tak. Tapi dia murtad, dia masuk Facebook, dia pengaruhi orang supaya murtad, dia buat pula satu apa nama rakan murtad. Mana tahu kan dia buat rakan murtad, idol murtad lah, betul lah. Dia buat supaya menarik orang Islam yang ada keluar Islam. Itu tak ada maaf lah, bunuh tu ya. Sebab dia apa kata, virus cancer yang akan menyebabkan seluruh anggota cacat ataupun seluruh anggota rosak. Maka dia tu dibunuh. Cepat sikit, tak payah pergi bunuh. Kalau nak istitak pun bagi minta kau nak pergi cepat sikit. Kalau 3 hari kau terang, bunuh lah. Itu dia ijtihad ulama. Jadi bab-bab ni pelaksanaannya masih terbuka untuk ulama ijtihad dan ulama berbincang. Kemudian telah juga warid daripada hadis-hadis sebagainya, tidaklah hanya tertakluk kepada tiga yang telah dinyatakan dalam hadis yang telah kita sebut. Maksudnya, kalau halal darahnya tiga saja, iaitu tak tadi
kahwin berzina dan orang yang membunuh orang. Tapi dalam sebagian riwayat itu atau sebagian riwayat ada penambahan-penambahan kepada beberapa lagi jenayah yang boleh dihalalkan dalam dia. Antaranya suami nabi liwat. Wafat jahat min hadis Ibn Abbas. Telah datang dari hadis Ibn Abbas. Kata Nabi SAW, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuh yang buat, bunuh yang kena buat. Bunuh tak pun buat tak mesti. Orang yang buat, orang kena buat, dua-dua dia bunuh. Hadis Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Majah juga. وَأَخَذَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدٍ. Dan juga telah diambil oleh kebanyakan ulama antara Imam Malik, Imam Ahmad. Maksudnya, gain dibunuh. وَقَالُوا إِنَّهُ مُوْجِبٌ لِلْقَتْلِ بِكُلِّ حَالٍ. Dan mereka kata, wajib bunuh walau apa cara sekalipun. Ataupun nak kata apa pun sekalipun. Muhsanan kala awal muhsan. Dah kahwin ke, belum kahwin ke, yang pergi jadi gain dibuat-buat tu, bunuh tu. وقد روي عن عثمان انه قال تعليقاً عن عثمان قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باربع اذا حلل دم امرئ مسلم itu mereka empat disebut tiga yang telah kita nyatakan dan ditambah warajulun amila amala qaum lut dan lelaki yang buat amalan kaum lut itu juga masih lagi tertakluk kepada ijtihad ulama itu. Ada ulama kata dicampak dari tempat tinggi, ada ulama kata dibakar sebagai riwayat, ada ulama kata mereka ini dibunuh dipancung, ada ulama kata liwat sama macam zina disebat ataupun direjam, itu pun masih takluk lagi banyak lagi perselisihan ulama dengan masalah. Tapi kita nak beritahu antara yang dikatakan bunuh itu liwat sama lah perempuan dan perempuan lesbian itu pun masuk bab. Antaranya lagi sumbang mahram. Orang yang mendatangi mahram dia, maka itu juga disebut waqad ruwiya al-abu bi qatlihi, telah diriwayatkan arahan untuk membunuhnya. Wa ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tazawwaja bi imra'ati abi, dan telah diriwayatkan daripada Nabi, Nabi telah membunuh seorang yang berkahwin dengan isteri bapa dia, kahwin mak dia. Maksudnya sumbang mahram. Itu disebut oleh Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Wa akhadha bidzalika ta'ifatun min ulama, sebagai ulama ambil hukum itu dan mereka mewajibkan bunuh mereka secara mutlak. Muhsanan kana aw ghair muhsan, sama ada dah kahwin ataupun belum kahwin. Sebab liwat itu lagi teruk daripada yang normal. Ini pun lagi teruk, lagi teruk daripada liwat tu. Tapi kalau dia pergi liwat apa dia, pergi buat bapak liwat anak, sama juga semua makam. Teruk juga. Memang kalau fikir secara akal yang waris, elok bunuh pun ni. Sebab barang dalam masyarakat. Antara lain, yang buat dia binatang. Bukan ada bahima, hari tak ada baju. Manusia punya lambok, binatang juga ada di sini. Mungkin dia berfikir kalau memang manusia dia mengandung dan tak sebab bila dia lah. Waqad warada fihi hadith marfu', la riwayat daripada marfu' qala bihi ta'ifatun min al-ulama, tapi riwayat itu pun ada sebagai ulama yang mendhaifkannya. Walau bagaimanapun dimasuk juga dalam sebagai ijtihad ulama, siapa yang mendatangi binatang maka dibunuh, dia dah binatang itu dibunuh. Nah, kalau dibuat kambing, kambing-kambing dibunuh. Sian kambing. Tak tahu kalau kami bersyok lah, main-main lebih dulu lah. Antara lain ialah sihir, wa min hasahir, tukang sihir. Tukang sihir pun disebut oleh para ulama sebagai yang dibunuh. Kata sebagai riwayat dalam seperti junduk daripada daripada junduk al-fu'an, haddu sahiru dhahbatun bisayf, hudud atau had kepada tukang sihir mancung kepada dia. Kasihir dipancung. Walakin haula yaqulu innahu yukaffar bi sihrihi fa yakunu hukmuhu hukman murtaddin. Kata sebagai para ulama, hukum dia jadi kafir itu kerana sihirnya, maka hukuman itu hukuman murtad.
Tapi itu ittifaq di antara zahir itu hasil itu ittifaq dia ada persetujuan di antara dia dengan syaitan untuk buat sihir itu, maka apabila dia telah bergabung dengan syaitan, maka dia telah buat benda haram dan benda syirik kepada Allah Azza wa Jal. Maka oleh kerana dia telah minta tolong kepada syaitan dan dia telah melakukan syirik, maka di situlah datangnya kekafiran tukang sihir. Dan juga yang seumpama dengannya, bomoh dan sebagainya lah. Bomoh tu walaupun sebagainya bukan tukang sihir, tapi biasanya bomoh tu memang kena lah dengan benda tu. Kalau bomoh yang tak ada tukang sihir ni, bomoh uru boleh lah, bomoh batal. Mungkin dia tak sihir, tapi ada juga bomoh yang tukang urut juga mintakan bantuan jin dan syaitan. Nah, tukang urut, dia nak urut dalam satu hari, lima orang, mana lah. Tiba-tiba satu hari, dalam satu hari dia boleh urut 20 orang. Nah, biasanya kalau main-main jin ni, tukang sihir termasuk sekali dalam bak. Dan tukang sihir lah. Tukang urut. Duk saka-saka orang Melayu ni, sebagainya diwarisi dari tok-tok nenek moyang dia tukang urut. Dia senyata tu. Tak semua kan. Kalau tukang urut biasa je, kadang-kadang seorang pun dia dah nak rehat je. Kan? Adalah kita nak urut orang 10 orang dalam berterusan. Dari itu tukang sihir. Antara dia lagi orang yang meninggalkan solat. Itu telah kita bahagikan banyak kali lah. Bahasanya hukum meninggalkan solat itu dua pandangan. Satu kata kafir. Yang kata kafir itu maka bila dikafir pun orang. Hukumnya bunuh. Antara lain yang dikatakan bunuh juga, membunuh peminum arak pada kali yang keempat. Kali pertama ditangkap minum sebab kali kedua tangkap sebab lagi, kali ketiga sebab lagi, kali keempat menangkap lagi lagi bunuh. Itu disebut kemudian walaupun bagaimanapun hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi tak bagi melaknat peminum arak, peminum tegar. Dia dah minum, dia memang kaki Allah. Kemudian apa nama bila ada sahabat Nabi yang melaknat dia, Nabi kata la tal'anuhu, jangan melaknat dia, fa innahu yuhibbullah wa rasul, kerana dia mencintai Allah dan Rasul. Walaupun dia tukar minum kaki Allah lah. Antara lain yang disebut juga sebagian para ulama, membunuh pencuri yang dah mencuri kali kelima. Nukil inna ba'dal fuqaha dhahaba ilayhi, sebagian para fuqaha kata macam tu. Dan lima kali mencuri, dah dia pergi sangat, bunuh je lah. Tapi janganlah dia curi kasut dah pergi kali kelima dan curi kasut. Kita pergi bunuh je lah. Ini yang curi yang masuk dalam hukuman had. Ataupun mencuri dah. Yelah mencuri dah, memang layak kena potong tangan. Potong tangan sebelah, curi lagi. Kan kena potong belakang kiri, curi lagi, potong tangan kiri, curi lagi, potong tangan kaki. Kaki kanan, boleh curi lagi, bunuh. Dah memang tak hidup dah pokok ni. Makin elok lagi bunuh. Tapi itu juga perbahasan yang ada ulama tak setuju. Wallahualam. Itu masih lagi terbuka kepada ijtihad para ulama. Antara lain ialah idza bui'a li khalifatain faqtul al-akhar minhuma. Kalau dibai'ah dua khalifah, makbulun fatwa. Itu Muslim. Kalau dia ada khalifah, dia juga pergi ada sebahagian rumah pula dengan dia, nak pergi lantik ketua dia pula. Ada dua khalifah, maka kita pergi bai'ah yang khalifah yang pertama tu, pergi pancung kepada khalifah tu. Kalau tak mampu, yang kedua tu tangkap dia, buat dalam jil dan sebagainya. Tapi itu juga masih lagi ada, ialah istiak juga. Ada orang kata masuk bunuh, bukanlah pergi bunuh dia. Tapi kita tak baik off dengan yang kedua tu. Kita pakai yang utama. Yang kedua tak dipakai. Dari itu sebahagian yang disebut oleh para ulama, hukum-hukum ataupun sebahagian jenayah-jenayah yang dibunuh selain daripada tiga yang telah disebutkan oleh hadis bab yang telah kita bacakan. Ada soalan? Nanti kita sambung lagi, ada beberapa lagi orang yang boleh dibunuh lagi. Kena
menurut sebagian para ulama jika sekiranya dia melakukan benda-benda tertentu lah. Jadi kita sambung. Ada apa soalan? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.